belalang sembah, inilah salah satu belalang sembah yang lagi mandi. Belalang sembah lagi mandi. Oh, lagi lahiran. Belalang sembah lagi lahiran anaknya nih. Nih lihat nih. Oh. Inilah anak sembah yang lagi melahirkan. Bisa kelihatan jelas? Tuh anaknya tuh keluar tuh jelas. Tuh panjang sekali anaknya tuh. Anaknya belalang sembah. Ini kayak uletnya. Ini anaknya nih. Nih, lihat nih. Ini gerak-gerak nih. Ini gerak-gerak nih. Tuh. Tuh, kelihatan jelas anaknya. Ini jelas nih. Tuh, gerak lah, gerak-gerak lah. Tuh, ngelit tuh. 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 Jelas gak lah? Tuh, ngelit ya. Tuh. Ada yang menemukan kejadian ini, belalang sembah melahirkan ular. Ada yang tahu ini ular atau ulat? Tolong bagi yang tahu tolong komen ya. Saya baru nemuin ini. Ini anaknya. Ini saya nemuin di pinggir kali ya. Nih situasinya. Saya lagi nyari ikan. Lihat kondisi sungai. Saya nemuin belalang sembah melahirkan ular. Ulat atau ular ini saya nggak tahu. Oke, bagian itu komen ya. Terima kasih. Anak. Ini penampakannya nih, lebih jelas ini saya buka ini ya. Nih. Ambilin kayu kah, lagi satu kah? Ya, mau ambilin kayu. Kita buka ularnya nih biar kelihatan ya. Ini nih, saya buka ini. Ini yang dari tadi nih. Kita ya nggak mau dilepas nih. Udah lepas? Ya. Tuh. Itu ularnya? Iya. Udah bergulung-gulung itu? Iya, udah gulung-gulung ini ularnya. Ini agak buram sedikit. Itu bukan ular. Pak panjangan. Nemuan bapak itu. Ular itu. Iya. Lah itu bapak mau sembelin ulahnya? Iya. Aku ulah. Ini gitu. Tawat tuh ngecek. Tawat. Aska. Anu, kemana pun anak teh. Ya sedih sepiara. Nih hidup nih. Bergoyang itu? Bergoyang bapak? Iya. Tuh. Kita buang aja deh. Apa?
kita lepaskan lagi ya. Oke, sampai jumpa.